Sebuah kisah dari Kampung Gantong di Pulau Belitung, diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah enggak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini enggak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Wah! Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100. Untuk menyecek. Oh, terus lagi! Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kasihan anak-anak kulit itu. Kayak setan semua. Ini nanti mau dicok. Tunggulah dulu. Gak ngerti loh. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi.